Saudara Kodam 5 Brawijaya bekerja sama dengan Kompas Gramedia Group menggelar vaksinasi massal dosis pertama, kedua, dan booster. Ratusan masyarakat antusias mendatangi vaksin corner di Diandra Convention Center, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Rabu 30 Maret pagi hingga siang hari. Ratusan masyarakat antusias mendatangi vaksin corner di Diandra Convention Center, Surabaya, demi mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Kodam 5 Brawijaya menyiapkan 700 dosis vaksin. Selain vaksin booster, masyarakat yang belum divaksinasi dosis pertama dan kedua juga bisa mendapatkannya di sini. Ini karena vaksinasi booster menjadi syarat mudik Lebaran tahun ini dan juga menambah imun di masa pandemi. Kodam Brawijaya dalam hal ini yang sebagai pelaksana adalah Kesgam 5 Brawijaya bekerjasama menindaklanjuti dengan Kompas Gramedia. Ini alhamdulillah di tempatnya di Diandra Convention Center kita sudah melaksanakan, insya Allah hari ini adalah 700 vaksin booster. Ini malah melebihi ekspektasi yang sudah di rencanakan oleh Kompas Gramedia dan Kesjam 5 Brawijaya. Ada warga yang datang, vaksin 1 juga kita layani, vaksin 2 kita layani, tapi kuotanya hanya 700 itu yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat. Berarti 700 untuk dosis 1, 2, dan juga yang ketiga ya Pak ya? Iya, tapi sebenarnya prioritasnya kepada booster sih. Jadi hanya 1-2 aja yang pengajuan untuk vaksin 1 dan 2. Dan mudah-mudahan ini bentuk partisipasi dan kepedulian Kompas Gramedia kepada warga masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Bahkan ini ada yang dari luar Surabaya. Dan